Seramai 17 orang penunggang motosikal berkuasa tinggi akan berlepas dari KLIA 2 hari ini. Ia bagi menyertai kebaran jelajah Jepun sempena sambutan RTM yang ke-70 tahun. Untuk mengetahui perkembangan lanjut, kita terus saja bersama dengan wartawan Dilailah Kadir. Silakan Dilailah. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Baik, saya kini sedang berada di KLIA 2 bersempena dengan kembara jelajah Jepun sempena RTM yang ke-70 tahun. Dan untuk pengetahuan anda, hari ini seramai 17 orang penunggang motosikal berkuasa tinggi akan berlepas dari KLIA menuju ke Jepun pada jam 2.30 petang nanti. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai kembara ini, bersama-sama saya ketika ini adalah Encik Azri yang merupakan penganjur. Baik, Encik Azri boleh kongsikan bersama kami apa mengenai kebaru jelajah Jepun ini. Okey, trip kali ini dianjurkan oleh TTJ Holidays Seniran Berhad bersama apa ni RTM, Sahib Niaga Bikers dan Bike Concept. Sukai kita kali ini selama 4 hari 4 malam bersama 17 bikers dan seramai 17 bikers dan satu kereta seramai 25 orang lah. So kita akan bermula dari Tokyo menuju ke Fuji melalui jalan kampung laut dan kawasan pedalaman. So sementara itu kita singgah di restoran halal dan masjid-masjid di Jepun lah. Kita akan singgah kat sana. Baik, agaknya bila tarikhnya untuk ke Gunung Fuji katanya? Okay, selama 4 hari di Jepun 3 hari kita akan ride. Dan ke Fuji tu hari ketiga, destinasi terakhir lah di Fuji. Maknanya 16 ribu bulan tu merupakan destinasi yang terakhir. Kemuncak kita di Fuji lah, di Gunung Fuji. Baik, dan juga bersama saya ketika ini adalah Encik Yusof Ahmad yang merupakan salah seorang daripada dua peserta RTM yang juga akan menyertai kembara jelajah Jepun itu. Baik, Encik Yusof, apakah misi Encik Yusof sebagai mewakili RTM untuk ke kembara ini? Terima kasih kerana saya daripada RTM Bikers diberi peluang untuk menyertai program jelajah ini. Dan saya akan membawa bendera RTM dan nama RTM untuk memacak bendera RTM di Gunung Fujiyama sempena 70 tahun RTM. Dan di samping kita untuk ride, kita bukan saja untuk ride, dan di situ kita akan belajar bagaimana cara orang Jepun memandu kenderaan motor besar berkuasa tinggi dari segi disiplinnya, dari segi cara berhemahnya. Dan kita juga akan melihat bagaimana struktur jalan raya di sana, bagaimana dia orang boleh mengurangkan kemalangan maut di kalangan motosikal. Ceritakan sikit apa aktiviti di sana nanti sepanjang riding tu nanti. Aktiviti di sana kita akan tengok apa dia yang ada di situlah. Kita akan pergi seperti yang Azri kata tadi, kita akan melawat masjid-masjid, kita akan tengok makanan yang halal di sana dan itulah. Baik. Dan juga Encik Azri, boleh mungkin kongsikan dengan kami apa jenis-jenis motosikal yang akan, sebab kabarnya mereka akan menyewa motosikal di Jepun nanti. Apa jenis-jenis motosikal yang akan disewa nanti? Okey, kita akan sewa motosikal di Jepun. So motosikal ni banyak kategori lah. Superbike dengan touring. So kebanyakannya Honda dengan Honda ada Harley Davidson, Triumph dan Yamaha. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, mungkin semua peserta boleh lambai ke kamera. Okey, boleh lambai kepada orang ramai yang bawa misi RTM, kembara jelajah Jepun sempena RTM ke-70 tahun. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda.